Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan mendaki ke Gunung Butak via Panderman, oke? Sebelum mendaki, kita diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu dengan biaya Rp15.000 per orang. Pak. Ya, Mas. Ya, mau registrasi. Jadi ini kita di pos perizinan bawah. Kalau ke sini ke Panderman, kalau kita ke sini lanjut ke Gunung Butak. Ayo. Kita mulai start trekking jam 7:30. Mau menuju ke pos 1 Gunung Butak via Panderman. Jadi sebenarnya kalian juga bisa naik ojek sampai ke pos 3 dengan biaya per pos itu sekitar 60.000 ya. Jadi enak-enak ngojek daripada jalan kaki. Serius. Nah, kita sekarang mulai memasuki ke hutan bambu. Tuh. Jadi ada pertigaan. Kita ambil ke arah situ ya. Jangan ke arah situ. Itu jalan buntu. Kita ambil ke arah sini. Nikmati perjalanan, semangat pos 1, mantap. Oh, kalau ini kalau Gunung Panderman ke situ ya, kalau Gunung Butak ke situ, oke. Yus, lanjut.
dari tadi belum sampai di pos 1. Ini perkiraan dari pos 1 itu kurang lebih 1 jam. Kita baru jalan 30 menit. Yo, semangat, semangat. Resiko naik saat kemarau gini. Debunya berterbangan. Tuh. Jadi kalian harus bawa buff saat naik. Debunya ini banyak banget tuh. Di sini ada dua cabang, ke situ sama ke situ. Nah, buta itu ada tandanya ke situ ya. Ke yang kanan, jangan yang ke kiri. Tap. Bagi kalian yang penasaran suara apa ini? Tuh. Enggak kelihatan ya? Diam lagi. Jadi kalau udah masuk lorong-lorong seperti ini pertanda kalau kita mau sampai di pos 1. Oke. Kita trekking terus menuju ke pos 1. Di pos 1 terdapat sumber mata air. Kalian bisa mengisi cadangan air di sini. Si pos 1 kita mau isi air. Sumpah, view-nya wapi. Ini si penyu tuh. Di pos 1 ini juga terdapat musola dan juga warung. Musola ya. Gimana mau buang masa lalu, buang sampah aja sembarangan. Oh, dasar kamu ya. Jadi ini kita mau lanjut ke pos 2. Kita mau menuju ke pos 2. Dengan estimasi kurang lebih 1 sampai 2 jam lagi. Oke, mantap. Oh ya, dan di sini di ketinggian 1600 mdpl. Jadi dari base camp itu 1300-an. Terus ini kita di sini 1600. Jadi cuma naik 300-an lah. Ketika Anda menemukan pohon BW, langsung buat duduk. Treknya dari pos 1 ini menuju ke pos 2 sedikit ada tanjakan, tapi nggak yang menanjak-nanjak banget. Ini nanjak sedikit nggak apa-apa. Oke, ini mungkin terus sampai ke depan ini ada tanjakan nih. Itu kan bener. Ini kita istirahat dulu. Soalnya dari tadi tanjakan terus. Sepertinya kita berada di tanjakan PHP antara pos 1 sama pos 2.
Tanjakan terus. Gila. Sesampainya di pos 2, kita makan siang terlebih dahulu. Setelah itu, kita bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Ya, lurus-lurus. Oke teman-teman, jadi ini lanjut dari pos 2 mau menuju ke pos 3. Yo, mantap. Mungkin kurang lebih jalurnya nanti akan memasuki ke hutan lumut dan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dan untuk jalurnya dari pos 2 menuju ke pos 3 ini landai. Jalurnya landai dan juga nyaman sih. Jadi kita udah masuk ke hutan lumut. Tuh, pohon-pohonnya banyak berlumut ini. Tuh, banyak berlumut. Di hutan lumut ini suasananya sangat asri, lembab. Enak pol. Kita sekarang berada di hutan lumut antara pos 2 dengan pos 3.
Jadilah. Setelah dari hutan lumut, kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini terdapat banyak sekali monyet. Jadi buat kalian hati-hati aja sama barang bawaan kalian. Oke, kita baru saja selesai istirahat dari pos 3. Sekarang kita mau menuju ke pos 4 atau Sabana Gunung Buta. Masih panjang banget perjalanannya nih. Uniknya aku dituntun sama burung jala hitam. Ini merupakan pengalaman pertama kali aku dituntun burung di gunung. Ini pertanda apa ya? Makin sore, kabut makin turun, dan kita belum sampai di sabana. Senja udah kelihatan sangat cantik sekali. Thank you.
Akhirnya nyampe Sabana di jam 6. Agak gelap banget nih. Akhirnya kita nyampe Sabana jam 6 pas. Aduh, maghrib baru nyampe Sabana. Ya, ini aku sekarang udah berada di Sabana dan sedang masak-masak juga. Oke, ya mantap. Mau tidur. Suhu di pagi hari ini sangat dingin sekali. Bahkan aku sampai menemukan butiran es di rumput sabana ini. Oke, jadi kali ini mau ke summit menuju ke puncak Gunung Butak. Jadi di atas itu puncak Gunung Butak ya. Ini kita mau perjalanan ke puncak Gunung Butak. Tanaman Edelweiss. Puncak Gunung Butak ke arah situ.
Perjalanan summit menuju ke puncak Gunung Puta membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Akhirnya nyampe di puncak Gunung Puta. Setelah dari puncak, aku pun turun ke sabana. Setelah dari sabana, aku melanjutkan perjalanan menuju ke base camp untuk kembali pulang. Oke teman-teman semua, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!